Baik, sekarang kita masuk ke poin kita yang kedua tadi. <coughs> Di sini kita akan menjelaskan tentang wazan-wazan fi'il mudari. Ya, wazan-wazan fi'il Tapi sebelum itu kita akan ingatkan kembali bahwasanya kata atau fi'il dalam bahasa Arab itu memiliki kata dasarnya tiga huruf. Ya, tiga huruf. Jadi, mayoritas kata kerja atau fi'il di dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf. Sehingga para ulama nahu atau ulama sorof mereka membuat timbangan kata fi'il tersebut ke dalam tiga huruf. Yang mana setiap fi'il itu tidak terlepas dari bentuk seperti ini. Fa'ala Fa'ala Yaf'ilu Faala yaf'ilu, misalkan inilah bentuk yang menjadi kemudian timbangan daripada kata kerja di dalam bahasa Arab. Faala ini untuk fiil madhi, yang telah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Sedangkan untuk fiil mudhari, timbangannya adalah yaf'alu. alu. Nah, kenapa pada ain fiil ini tidak kita kasih uh, harokat pemirsa di rumah? Karena nanti yang akan kita bahas adalah uh, pada Timbangan-timbangan ini yang selalu berubah itu adalah pada ain ya pada huruf ainnya. Nah, jadi e, timbangan ini bisa dirumuskan seperti ini. Yang pertama fa yang pertama huruf pertama itu dinamakan dengan e, fa fa'il fa fi'il fa fi ya maksud kita. Ain ini dia disebutkan dengan ain fi'il lam dia diistilahkan dengan lam fiil apapun katanya nanti apapun fiilnya nanti maka dia tidak terlepas dari tiga huruf ini kalau dia fiil madhi fa fiil huruf pertamanya disebut dengan fa fiil istilahnya huruf pertengahannya disebut dengan ain fiil karena dia timbangannya ain dan huruf terakhirnya disebut dengan lamul fiil lam fiil Nah, begitu juga di dalam fi'il mudhari ini. Di dalam fi'il mudhari tidak terlepas dari tiga uh, nama ini tadi atau tiga istilah ini. Yang pertama apa yang disebut dengan fa fi'il ya, fa-nya itu fa fi'il. Ainnya ain fi'il. Lamnya ini lam lamul fi'il. nah jadi fa ain lam itu adalah kata huruf kuncinya di dalam timbangan e, timbangan atau wazan wazan fiil nah bagaimana dengan huruf ia? ya huruf ya inilah nanti di dalam istilah e, di dalam istilah fiil mudhari' dia dinamakan dengan huruful mudhara'ah. yang mana dia tidak masuk ke dalam huruf asli daripada kata kerja ya ya yang ada pada kalimat ini tidak masuk ke dalam huruf asli kata fi'il tersebut. Dia adalah huruf tambahan yang disebut dalam fi'il mudhari sebagai huruful mudhari'ah. Yang mana dia nanti akan berubah-rubah. Ya. Jadi huruf-huruf uh, yang berada di awal fi'il mudhari itu dia berubah-ubah dan biasanya dia terbuat apa terbentuk dari empat bentuk. Ya, apa itu? Ee, kalau kita gambarkan, maka dia disebut dengan istilah Anita. Ya, Anita. Anita ini adalah huruf-huruf mudoroh ah. Huruf-huruf mudoroh ah. Apa maksud dari huruf-huruf ini? itu ada empat alif, nun, ya, dan tak. Insya Allah akan kita jelaskan nanti setelah jeda berikut ini.